Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَاذْكُرْ لَنْ نُتُرْنَا سِرَ Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma yunatihim ing dalam dinane nimbali undang-undang sapa Gusti Allah him ing musyrikin fayaqulu mongkon uli dawuh sapa Gusti Allah ketika Allah memanggil mereka-mereka itu orang-orang yang membuat Tuhan selain Allah atau Tuhan tandingan gampangane. Nah Gusti Allah takokke aina syurakai aina iku ana ndi syurakai utawi pira-pira sekutu ingsun mana yang kalian sekutukan dengan aku mana coba mana alladzina ya isine syurakai jane kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tazumuna padha nyono sapa sira kabeh zama yazumu bab 1 ya sing tasriban yazumu yazumani yazumuna tazumu tazumani yazumna tazumu tazumani tazumuna kana kana kanu kanat kana takun nakun takuntuma kuntum terus apa nah iku sing medeni rambut e dawa ngik 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 ya wis kunti ya kuntum jadi kalau terbiasa tasrife diterapke ya jane ra bingung lho ayat ini atau kata-kata yang ini kan sudah pernah disebutkan di depan ya di depan masih di surat Al-Qasas juga dzukira malah disebut dan tutur apa ayat yauma yunadhim fayaqulu aina syurakai dan seterusnya mau sanian kelawan kaping pindu ini sudah yang kedua kali ya setelah di depan juga sudah kenapa liyubna supaya den dasari alaihi ing atase ayat iki yauma yunadhim apa wanazana ayat wanaza dan seterusnya artinya ditutur dua kali ayat wa yauma yunadihim dan seterusnya ini supaya bisa untuk memulai lagi cerita yang akan diceritakan di setelahnya ini loh ayat ini wana cerita tentang Qarun ya supaya seperti itu artinya Qarun kan juga orang yang istilahnya maune jane iman karena Nabi Musa tapi orang mudah tergelincir dengan kemewahan yang dia dapatkan dari dunia. Mane hati-hati. Akeh wong kuat, kondisi miskin, kondisi fakir, tapi kadang orang kalau diuji atau dicoba dengan kondisi kekayaan itu malah kadang enggak bisa. Ya. Nek sampean kira-kira di takdir dadi wong melarat, ya katane wong harus biasa nglakoni penak-penak bae, ya. Wayahe adol ya adol. Ya. Sapa sing duwe gedang awak ya lur rubah maneh. Ya iku ndak apa-apa wong nyong beya wingi bareng empat gedang ora aku lagi tawa ora ya. Bomo. Ya, artinya kalau kita enggak punya itu masih bisa lah kayaknya mengatasi ya dengan jalan bagaimana al harokah barokah asal gelem obah ya insyaallah oleh rezeki. Tapi nek upamane ora gelem obah ya iku si pemalas ya. Tapi berbeda kalau kita diuji dengan kekayaan, kemampuan ya dari sisi duniawi ini. Waduh, apa tuh? Wes, sampai nek duwe harta, kayak kira-kira sing terpikir apa jajan? Nggo infak masjid upamane atau madrasah atau pondok atau terus upamane nggo nyantuni anak yatim
apa tuku klambi model anyar? Aku takon, kira-kira. Yo, jajan. Kira-kira. Nek wedan mesti pikirane yaiku antara nek lanang mungkin tuku HP tipe terbaru. Ya. Sing urung disentuh wis obah dewek ngono. Mungkin seperti itu. Ya. Belum disentuh obah dewek. Ada kan yang peka banget itunya, belum disentuh sudah terkena. Ya. Jadi ujian. Kayak korun iki ujiane ra kuat ora mergo didadekke fakir teng Gusti Allah, ya. Tapi didadekke wong sing duwe gablek dunyo lah gampangan. Nah iki sing diteruske nang kene cerita, maksud cerita seterusnya lagi wa nazana. Ya. Supaya bisa dimulai lagi cerita tentang cerita yang lain, bukan cerita yang tadi maksudnya. Alurnya beda. Ya, alurnya beda. Ada orang yang terjerumus karena kekufurannya, ada orang yang terjerumus ya dikarenakan kesombongannya, dikarenakan punya harta dunia yang banyak. Akhrajna maknane ngetokake sapa ingsun mingkulli ummatin saking saben-saben umat. Pasti Allah akan selalu mengeluarkan atau mengirimkan gampangane mengadakan yang namanya syahid. Syahid itu siapa? Nabi lah gampangane, utusan untuk mengawal mereka ketika mereka ngomong apa, jadi ada saksinya. Ya, mingkuli umatin saking saben-saben umat ngirim atau ngetokke syahid dan ing saksi. Sapa sing dadi saksi? Wa huwa utawi syahid iku nabiyuhum nabine kullu ummah. Wa huwa utawi syahid iku nabiyuhum nabine kullu ummah. Ya syahdu kang nekseni. Sapa syahid alaihim ing atase kullu ummah mimma saking apa wae, mimma saking barang atau apapun qalu kang padha ngucap sapa kullu ummah. Jadi kalau enggak ada nabi, enggak ada rasul, logikanya mereka ngomong apa enggak ada saksinya. Jadi ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwa umpama ada kasus, ada masalah, jangan asal tuduh. Mesti ada saksi. Mama kamu mengatakan apa, karena ada saksinya mungkin kamu bisa dibenarkan, ya. Jadi pentingnya dalam suatu kasus itu harus ada seorang saksi, ya. Jadi kalau mereka mengelak dari apa yang dituduhkan ke mereka, ya ada saksi kan, tidak bisa, ya. Lah saksi itu bisa kayak apa jenenge? Iki kasus iki umpamane ya nabine rasule. Nah umpamane saksi itu bisa berbentuk bukti hitam di atas putih juga bisa. Ya, kan macam-macam. Nek saksi sing secara melihat maksudnya ya wong. Tapi nek saksi bentuk tercatat itu mungkin ada hitam di atas putih, ya. Orang kalau sudah ada hitam di atas putih bahkan bermaterai itu pasti lebih kuat. Ya, dia enggak mungkin bisa mengelak. Ya, ming sayange saiki wong sing pinter-pinter hukum iku senenge memutarbalikan hukum, ya. Jadi sing wis genah ana iku nek mungkin punya, ya. Bentuk apa? Surat yang sama, dibuat sama tapi kata-katanya berbeda dan ketone asli, ngono. Zaman saiki kan ngono iku. Lah mosok ana satu rumah bisa-bisane sertifikate loro, apa bener ngono iku jajan? Coba ada satu rumah sertifikatnya dua, emang lucu kok bisa loh, ya. Kalau nggak orang-orang yang paham masalah itu kan nggak mungkin, ya. Sing akhirnya pemilik asli bisa apa terkalahkan, kan lucu banget, ya. Fakulna mongko dawuh sapa ingsun Gusti Allah lahum maring kullu ummatin. Ya, kalau kalian ngomong apa orang-orang yang disebut dengan kullu ummatin ini, ya, mestinya terus hatu dawuh Gusti Allah ing kata hatu nekakno sira kabeh burhanakun burhanakum ing bukti ro kabeh. Hatu nekakno menghadirkanlah ya burhanakum ing bukti ro kabeh. Apa yang kalian katakan harus dibuktikan, ya. Alama ing atase barang kultum kang ngucap sira kabeh bayane ma minal isyraqi nyatane nyekutake.
Mana buktinya? Kalau kalian memang benar-benar itu sebagai Tuhan yang pantas diakui sebagai Tuhan, mana buktinya? Coba kowe jere ngomong ke berhala sing mbok sembah iku pancen Tuhan. Mana coba buktinya? Harus ada bukti. Ya ora iso asal ngomong, wong ngomong kudu ana buktine, ya. Jadi umpama bisa dibenarkan pantas karena memang ada buktinya. Nah, kalau tanpa bukti mudah untuk dikalahkan. Nah, sampean umpamane ya mengklaim sesuatu harus ada bukti, ora asal. Umpamane sampean ditakoni lah ora nangon masalah kasus lah umpamane. Loh, kowe jane kari ngajine anu kula buang hajat ya, buang hajat. Mungkin ada saksi lah. Kalau nggih nika wau medal saking kamar mandi umpamane, kamar mandi atau WC. Lah kalau tidak umpamanya kowe jane telat ngaji, kula anu tembe mawon apa jenenge hadroan mungkin sekang di nggih, sekang di hadroan. Ngewalate apa piye lah ana buktine. Atau mungkin nggawa berkat, ya kan berkat ya biasanya diwe berkat ya. Lah iya nek pondok sing hadroan niku biasanya ya ming istilah diwe bebunga-bebunga ngono iku. Apa tau diwe omah sak isine ora kan hadroan ya ikulah wong niate kan mensiarkan sholawat jane intine ngono. Ya mulane nek grup-grup hadro kaya sing wis ngerti lah dasare iku ora mungkin, narif iku ora mungkin. Ya. Jadi nek narif iku ya padha karo sholawat diregani, rugi malah sholawat diregani. Ya, karena bentuk mahapa kita kepada Rasulullah, kita membaca sholawat tanpa pamrih. Ya upamane gasak-gasak nyindir-nyindir tuan rumah, wetang kopi, gulane Jawa. Ya. Iku sih anu nyindir men metu kopine tok. Nyindir tok lho, nyindir tok. Untung-untung pengertian ngono tok. Tapi kan ra terus sekelalen amplope ya ora ya. Ora. Terus seperti itu wong niate apa? Mensiarkan sholawat. Ya. Jadi kudu ana bukti ya. Apapun, apapun. Akhirnya fa'alimu mongko padha ngerti sapa kullu ummatin. Setelah mereka dicecar untuk mana buktinya? Mana coba kamu kok ngomong karena apa katanya Tuhan yang kalian sembah itu memang pantas untuk dijadikan Tuhan. Ya ora duwe bukti blas. Lah wong diundang bae ora gelem teko ya yang mereka anggap sebagai Tuhan lho. Ketika dipanggil, dimintai bantuan ndak bisa muncul kok, ya. Itu sebuah kekurangan yang jelas banget. Akhirnya mulane fa'alimu mongko padha ngerti sapa kullu ummatin ngerti annal haqqa ing sak temene sing hak fil ilahiyati ing dalam bangsa kepangeranan ya yang pantas untuk menjadi Tuhan iku lillahi kadwe Gusti ya. Jadi akhirnya mereka tahu bahwa daerah bisa nekake hujah, bisa nekake dalil, bisa nekake bukti ketuhanan dari Tuhan yang mereka sembah. Akhirnya mereka jadi tahu iya bener ya pancen Gusti Allah tok sing pantas disembah dan ndak pantas Allah disekutukan dengan apapun. La yusyarikuhu maknane ora ana sing nyekutoni ing Gusti Allah fihi ing dalam al ilahiyah fihi ing dalam al haq al haq ya al ilahiyah sih tapi fihi ing dalam al haq karena al ilahiyah ana ta'e fihi ing dalam al haq sapa ahadun sapa wae apa wae apapun ya artinya ada yang bisa menyekuti Allah kalau siapapun kan mbok darane sing duweni akal tok semua apa saja yang mati yang apa makhluk hidup itu tidak ada yang bisa menjadi sekutu Allah sama sekali. Ya. Bahkan kalau nanti di akhirat wa dhalla lan ilang. Maknane ghaba tegese ilang anhum. Ya alhamdulillah. Saking kullu ummah. Nang ini ora udan ya? Nang ini ora udan? Hah? Ora? Nang ono wis udan deres wingi. Wingi kono udan deres banget dari jam 9-an apa ya sampai subuh kayak sampai subuh dan terus alhamdulillah adem ya adem jari ini arep kemarau sampai Oktober lho nang berita menurut BMKG kadarnya orang mudeng iki ya sekarang memang prediksi sulit ya sulit ya Gusti Allah sing duwe kersa kita kembali wae ya.
Yang penting muka-muka umpamanya kemarau ya orang ngasih kekeringan, orang ngasih kentekan banyu. Ya, ngasih kentekan banyu. Umpamanya sing penghujan, musim penghujan ya muka-muka orang ngasih kebanjiran. Ngono bae sing penting ya, wong urip bari jalani bae ora usah ruwet-ruwet, ya. Dan itu mereka tadi kembali lagi mereka-mereka yang mereka sembah ya, ketika mereka cari, kemudian ketika mereka panggil-panggil itu mereka enggak ada semua. Anhum saking kullu ummah apa ma barang kanu kang ana sapa kullu ummah iku yaftaruna padha gawe-gawe ya sapa kullu ummah fid dunya ing dalam dunya, yang mereka anggap Tuhan-Tuhan mereka itu memang pantas menjadi sekutu Allah. Min anna ma'ahu nyatane sak temene iku tetep sartane Gusti Allah apa syarikan sekutu ya. Ketika di dunia mereka kan buat hoax bahwa Allah mempunyai apa? Sekutu. Membuat hoax atau apa? Kepalsuan, kebohongan. Mereka membuat berita bohong bahwa Allah mempunyai sekutu. Dan itu nyata, di sana tidak ada semua itu. Ya, jajal undangan. Ya, sampai dikatakan, "Aina syuraka'i?" Mana yang menjadi sekutu saya mana? Ya. Ta'ala Maha Luhur sapa Gusti Allah. Andalika yang ana ane, Mbok. Ingkang ora ana redaksine nek nang apa? Di langgan redaksi kitab beliau itu ono aneh, masalah enaknya banyak ono aneh yang taala ya an ya taala maulur sapa Gusti Allah anzalika saking mengkono annamahu syarikan. Allah tidak seperti itu, Allah tidak pantas punya sekutu ya, yang mereka bilang waktu di dunia bahwa Allah punya sekutu. Wah, Allah tidak pantas punya sekutu. Oke, cerita selanjutnya iki. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Isim fa'il fariha yafrahu itu cepat, fa huwa farihun bukan fa huwa farihun. Mulane innallaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna satamne Qarun, mulane jenenge Qarun terkenal saiki nek ana harta ditemukan terpendam di bumi ya ora kudu disimpen karo kotak wesi ku ya ora. Artinya ketika kita menemukan harta yang tidak ada pemiliknya, tak bertuan ya ora ana sing ngerti muni sapa, apa meneh terus nemu kertas ana jalure kae nek cara nang film-film Upin Ipin ngerti kok. Lah iya sing rebutan karo sapa? Jarjit jarine. Apal ya ngene iku ora diterus blas. Rata tak terus kelingan sing meme terus anu ora iso jawab kon cetik-cetik sedidik-sedidik kok kelingan kok sedetail itu ya masih ingat. Itu bedanya hal yang menyenangkan itu otomatis bisa melekat banget. Berarti apapun yang kalau kalian ingin istilahnya melekatkan di otak itu caranya seneng dulu ya, nek ora ya anu angel ya, angel temenan. Nah iku nyatane cara film Upin Ipin detail banget ana meme terus nangon pinggiran bosokon maju akeh banget langkahnya bosok mundur sedikit-sedikit bok kalau maju singkat kecemplung terus karo mundur balik kelingan bok baling banget kabeh mau ya ya Allah dan alim temenan alim alimah ya alim alimah ya ulama kok dari sisi apal film kartun aduh ya nah iya kok. Buku priora saya diter mesti anu apal. Ya, apa? Apalagi yang seperti tadi, ya. Ono petane, peta harta karun. Mesti karun dari asal kata namanya Qarun. Itu orang yang kuayanya luar biasa, sugih luar biasa. Sampai gemboke baik
ora bisa digotong kecuali nang wong adakila mengatakan 70 orang. Bayangkan kunci ini loh. Kunci hartane enggane ora iso digotong kecuali nang wong 70 wakilal, kurang dari itu. Paling tapi paling minim riwayatnya 10 orang. Kunci kok digawa wong 10 gedene sepiro ya mbok bayangke. Kunci ini loh. Ada kunci. Lah iya. Bayangkan isine ya. Tapi karena kesombongannya mlane muga-muga umpamane kita diberi harta oleh Allah dadi wong sugih, muga-muga ora dadi ujian tapi dadi nikmat sangko pangeran temenan ya. Mbok sampean kepen sugih? Ala jujur. Ndelok potongane iki gambare dolar kabeh nang mripat. Ya. Lah iya nek kepen sugih ya ora apa-apa sing penting muga-muga tetep nggo dalane selamat kita bisa dalan apa kita menuju meng akhirat bahagia iku bae lah ya. Ora usah sing piye-piye. Umpamane nang donya butuh nggo apa-apa ya urip nang donya pancen ya sesekali sampean ya madang aja karo jonterung terus. Ya. Ojo ya terus sambel terong terus. Ojo jangan kangkung terus. Ya sesekali lah mangan jeroan usus. Jeroan usus. Usus lah. Usus apa ati apa ndas ayam kae. Daging lah ya Allah Gusti. Tukune kok ngirit temen usus malah jeroan usus iku sing medeni. Ya. Ya sira apa-apa sesekali. Yang penting ora terus marake kelalen karo pangeran. Wong intine urip nang donya iku sing penting aja kelalen karo apa? Pangeran, Gusti Allah itu paling geding nek hambane apa kelalen karo Gusti Allah malah. Bahkan apalagi sampai istilahnya ming gara-gara kehidupan dunia. Dunia kan kehidupan yang rendah asli maknane. Ya, aja ngasih lah. Ya bareng-bareng sing ngomong bae surung bisa berapa ya. Iku kana inna Qaruna satamene raja Karun ya raja Karun. Qarun jeneng lah. Iku kana seana sapa raja Karun iku min qaumi Musa termasuk qaumi Nabi Musa. Kebetulan masih saudara mawi ya Allah Gusti. Dianya itu ora usah beliau lah ya. Dianya itu Qarun itu siapa sebenarnya? Ya. Ibni Amihi tegese anak lanange pamane Nabi Musa berarti kan sepupune. Sepupune sapa Nabi? Wa ibni khalati lan anak lanange bibike Nabi Musa. Kebetulan masih saudara juga ayah dan ibunya Qarun itu masih saudara dinikahkan biasa ya. Wa amana bahkan lan iman sapa Qarun bihi kelawan Nabi Musa. Jadi masih sepupunya Nabi Musa intinya seperti itu. Masih sepupu dan aslinya ndak iman tapi kena diuji karo harta. Lalu sekali lagi apa? Usahakan jangan sampai kita terbohongi oleh harta sing kelalen karo Gusti Allah. Fabagha mongko lacut sapa Qarun alaihim ing atase kaum Musa ya guli lacut karo kaumi ku piye bil kibri lan gumedhe sombonge luar biasa wal uluwi lan kemluhur ya kemluhur mirip-mirip karo kibir lah wakasratil mali lan akai bondo dia berbangga-bangga ya aku sapa pamane dijalui ya ngelepol ya tapi nak sing CS ya diwai sih tapi nak sing ketone ming arep iku ora gelem ya wa ataina leni kelihatan kesombongannya itu dia mengatakan bahwa saya menjadi orang kaya ini itu karena saya orang pinter ngono ya manepuk dada mulane wong iku bahayane iku wong nek sugih bisa kibir karo kesugihane ya dudu cipari lho kesugihane terus wong berilmu itu pun bisa terjerumus karena ilmunya yaiku nggo mintari wong nggo bodoni wong nggo sombong nang dhewe ya bahayane mulane rentan banget lah nek wong bodho sombong nang apane jajan ya mulane rentan mulane sampean kadang milih lah bebe pinter mbok sombong ya manjan matok sih tapi ya wagu kuwatir apa mbok sombong ketone ta ya jane bebe belajar jane jawaban apa aku mau pinter mbok som padahal anu asline mau belajar males apa males nah ya kadang pinteran nek gawe alasan ya mulane ono mbiyen bocah kene ya bocah kene ono sing apa jane alasane anu males jane ya apalal fiara penting sing penting ku paham isine
Kena sing gue nyekeli, kena apalane malah apa jadi orang penting apalane lucu banget. Ya, ya akhirnya ngomongin dewek ya dipangan dewek podo karo. Artinya akhirnya dia juga nggak apal Alfia. Dulu ya ada itu, ya ono lah. Rata omong ke wong ya. Pokoknya yang penting wongnya si urip ngono. Ya. Jadi masih sepupune Nabi Musa. Ya. Dia terjerumus dengan ya karena banyaknya harta terus dikibir ya sombong dan lain sebagainya. Wa ataina lan ngomong ini malah lan maringi sapa wa ataina iki Gusti Allah disit. Wa ataina engko sing omonge Qarun kok. Wa ataina lan paring sapa ingsun ing Qarun minal kuruzi saking pira-pira gudang ya. Yarhamukallah. Ma ing barang gudang harta maksudnya. Ma ing barang inna mafatihahu. Ya, sak temene iku sak temene pira-pira kuncine ma. Jadi gudang tadi yang kuncinya iku latanu u. Yakti abot apa mafatih tas ulu tegese abot apa mafatih bil usbati ing ki takdiah bae ya li takdiah hamukillah bil usbati ing wong sak rombongan bahkan orang banyak maksudnya usbah itu bil usbati ing wong sak rombongan maknane al jamaati tegese jamaah kelompok e wong akeh. Jadi kuncinya ya iki Gusti Allah gule maringi harta iku digambarkan bahwa kuncinya saja kalau dibawa digotong diangkat itu ndak cukup dengan satu orang dua orang harus orang banyak intine ngono dan mereka pun uli ya uli maknane ashab nge ulil quwati kang pira-pira anduweni kekuatan. Jadi bukan orang yang kalau dilihat itu orang apa sadaya nah ndak sada atau giting ngono wong kok awak kaya rono dagingi sama sekali ndak ya sekelas-kelasnya kelas-kelas sing awak gede-gede banget tuh ya gede-gede banget ya sing sehat-sehat ya nek mungkin kaya gambarannya orang-orang yang biasa ngangkat barbel ya jenengnya bok ya sing angkat besi barbel bok nah ya itu mungkin yang besar-besar kuat-kuat ya Royan rakatut yang sabar ya. Ya rakatut. Ya. Nek Royan tapi kuat ya enggak bawa nasi sketel ya. Lah iya nasi sketel masih kuat. Ini luar biasa. Enggak bisa diangkat cuma dengan orang sedikit harus banyak orang. Dan lagi orangnya harus yang kuat-kuat. Aitas uluhum tegese abot apa mafati hum ing usbah. Falba umang kau tebak nangkon bil usbah ikulit tak diati kanggo mutaatek kemulane ing ngono maknane. Piro jumlah ini ki waida tuhum utawi wilangane al usbah iku kilaten ngendikake opo iku kilaten ngendikake opo samuna. Jadi orang yang bisa mengangkat kunci dari harta milik raja apa Qarun itu berjumlah 70 orang. Kurang dari itu belum kuat masih. Kilang ngono. Iki wah guys berarti sugih kaya apa. Tapi ana sing ngadake wakil lan dendikake apa arbauna wong 40. Jadi ada yang mengatakan 40 orang sudah kuat ya. Kurang dari itu enggak. Tapi wakil lan dendikake apa asyratun ya. Wong 10. Nek cara sampean gambarane piye kok kila kok bisa jauh-jauh kayak gini loh. Cara gambaran sampean kok bisa? Ada yang mengatakan 70, ada yang 40, 10. Gambaran sampean piye? Ya biar ini masuk akal cara ikune kan. Gambaranku hartane ora mung siji tok. Jadi ada yang kuncinya besar, sangat besar akhirnya yang bisa mengangkat jumlah 70 orang. Ada yang lain lagi ya. Kebetulan kuncinya besar tapi lebih besar dari yang awal. Nah, ini yang bisa mengangkat berapa orang? 40 ngono. Terus lagi ada yang lebih kecil lagi kuncinya yang bisa mengangkat sejumlah berapa? 10 orang. Jadi masuk akal. Apa ono jajal wis cara mbok angen-angen. Ada enggak satu hal ya sampai terjadi kayak gini coba. Cara mbok pikir ya.
masuk akal apa ora? Lah iya nek mbok arahkan satu kunci ana sing ngandhap iku bisa diangkat, iku bisa angel kabeh kan? Ya. Jadi kemungkinan banget hartanya tidak cuma di satu tempat tapi beberapa tempat dan kuncinya masing-masing. Ada yang bisa diangkat oleh 70 orang, mungkin ini yang kill yang pertama itu. Ada yang bisa mengangkat harus berjumlah 40 orang, mungkin memang kuncinya lebih kecil lagi. Ya, yang 10 juga lagi lebih kecil lagi ngono. Ya, nek cara gambaranku ngono sih, ya. Cara gambaranku ngono. Lah iya ngono. Kila kok bisa ngene kan angel. Mawi jaraknya atau kecuali nek sis apa terpautnya sedikit lho. Ana sing ngandake 70, ana sing ngandake 79, ana sing ngandake 70 G. Masuk akal ya, perek lho. Ya, kan perek isi patung lho. Lah iki ado-ado banget e. Jajal 70 tekan 40 kelonge piro? Lambok 30 sendiri masuk bisa. Ya mungkin seperti itu hartanya memang begitu banyaknya sampai ya masing-masing ada kuncinya dan kuncinya masing-masing memang berat-berat banget. Tapi ada yang terberat 70 orang baru bisa diangkat gampangannya kuncinya. Waduh ya. Wakilalan dan dikake malah ono sing ngendikake ghairu zalika. Apa ghairu zalika liane mengkono-mengkono sab'una arba'una asyrah. Bahkan ada yang mengatakan ndak kill yang itu semua. Nah ya. Lepiro iku ya. Lepiro. Ya, pokoke intine akeh lah. Intine jane sing diintikan di ayat ini, Qarun iku tergelincir oleh kekayaannya. Intine jane ngono tok. Itu yang terpenting. Hanya benar-benar kaya yang kaya bener ora nek wong-wong kita ngerti kan apa paling rekeninge piro ngono, ya. Lah kunci kok jaman biyen urung ana bank BNI, BRI, BPR belum ada, ya. Urung ana bank titil barang urung ana ya. Uzkur nutura sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz qala nalikane ngendika lahu matur ya, idz qala nalikane matur lahu maring Nabi Musa sapa qaumuhu qaumi Nabi Musa ya. Critakno Kanjeng Nabi nalika qaumi Nabi Musa sing kaum mau al mukminuna kang mukmin kabeh ya min bani Israil lah saking bani Israil ya ngucaping ini la tafrah ojo bungah sira bikasratil mali lahu iya iki mesti izqala nalikane matur ngucap lahu maring Qarun lah masuk Musa ya. Tapi sapa kamu kome Musa ngono. Logikane kan ngono ya. Orang-orang mukmin dari kaumnya Nabi Musa ngono aduh ya. Insyaallah ngono izqala nalikane matur lahu ngucap lah ya lahu maring Qarun iki mung Qarun. Kan kemarin tadi dikatakan Qarun karena kesombongannya mulai terus diomongke latafrah ngono. Idz qala nalikane ngucap lahu maring Qarun sapa qaumuhu qaumi Nabi Musa ngono. Al mukminuna kang iman kabeh mim bani Israila sanging bani Israil ngucape ngene. Dadi qaumi Nabi Musa sing mukmin ngomong atau ngucap maring Qarun ngomongin latafrah aja bungah sira. Jangan kamu berbangga Qarun bikas rotil mali sebab akai bondo faroha batarin ya faroha batarin faroha iki isim apa masdar bukan isim fa'il faroha batarin fariha yafrahu farohan ngono masdar faroha batarin kelawan bunga-bunga lacut. Kamu jangan berbangga-bangga Qarun karena kamu punya banyak harta dengan berbangga yang kebablasan intinya ngono. Ingat innallaha sa'tamene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah alfarihina ing wong sing bunga-bunga kabeh tapi bunga-bunga lacut lho nggih sanes bunga-bunga biasa. Kalau bunga-bunga biasa masih wajar
dan itu tidak sampai melupakan kita terhadap Allah, ya tidak apa-apa, wajar lah. Wes nek upamane sampean jari lulus S1 apa S2 apa S3 itu biasanya kan syukuran, seneng-seneng mengrestor yo madang bareng tak traktir ngono mbok, itu kan namanya juga bersenang-senang, tapi kan ndak keterlaluan ya. Yang keterlaluan sampai upamane bermaksiat loh. Syukurane upamane ngundang artis sing ora duwe klambi upamane. Ya, ngundang artis ora duwe ngisoran iku jenenge apa? Bunga-bunga sing kebablasan. Ya, kebablasan sampai maksiat maring Gusti Allah. Diingatkan sebenarnya si Qarun ya. Oleh karena apa? Karena Qarun aslinya kan mukmin masalahe. Ya, ternyata nggih, hati-hati. Ojo ngasih kita terbujuk oleh dunia. Nggih. Angel pancen ya. Angel. Ngomong tak gampang, tapi nek pas lagi ketiban, pamane sampean ngalami oleh hadiah apa pamane kirim apalah, bimoli apa-apa ngono. Terus hadiahnya lumayan. Hadiah 200 juta. Kira-kira sampean langsung sing ingat pertama kali ganti motor, apa tuku mobil, apa infak masjid, aku takon. Yang paling pertama muncul di otak apa? Tuku HP. HP pikirannya. Ya. Tuh, hati-hati temenan. Pancen bener, wong gampang tergelincir ketika diparingi duwe ya, daripada wong nek pas melarat. Temenan, nggih, okay? Hati-hati temenan. Wa bitaghi wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.